Pemirsa, memperingati Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober, salah satu madrasah di Kabupaten Bandung melakukan kegiatan dengan tidak hanya membaca bacaan hafalan Al-Quran, namun juga melakukan penanaman pohon di sekitar madrasah. Banyak cara dalam mengisi kegiatan Hari Santri yang bermanfaat, salah satunya seperti yang digelar di Madrasah Darul Kirom Jalan Cibiuk, Legok Loa, Langonsari, Pamengpek, Kabupaten Bandung. Selain membaca bacaan hafalan Al-Quran, pesantren tersebut melakukan penanaman pohon. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa makna. Menanam pohon adalah bagian dari merawat bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, agar umat manusia tidak berbuat kerusakan. Di Kabupaten Bandung, saat ini pemerintah menggencarkan penanaman pohon agar tidak terjadi banjir jika hujan deras. Kepala Madrasah Ashari mengharapkan dengan para santri memulai penanaman pohon bisa menjadi contoh bagi generasi muda lainnya maupun orang tua santri untuk kembali melakukan penghijauan sehingga terbebas dari bencana alam. Kita berkaitan dengan Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober. Kemudian juga kemarin kita telah memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan dua hari besar ini kita isi dengan hal-hal yang positif. Pertama, kita dengan santri untuk gotong royong membersihkan lingkungan. Selain menanam pohon, para santri tersebut menitip pesan persaudaraan lewat pelestarian budaya melalui budaya Sunda maupun budaya lain seperti tarian. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.